Dan insya Allah akan mengisi acara di Sumenep ini bersama dengan santri baru untuk seri pesantren Islam di Sumenep Madura. Ini bapak anaknya santrinya. Ikutin terus ya. Saat ini di Bandara Supadio Pontianak, Kalimantan Barat. Oke, kalau masih benar Sumenep berbahaya, sudah sampai di Surabaya. Kita saat ini habis mengambil bagasi dan kita akan keluar bandara, kemudian kita menuju Bunggurasi dan menuju Pondok Pesantren Alamin Keduan Sumenep Madura. Ini adalah masjid santri Alamin Pesantren Sumenep Madura, dan ini adalah gazebo, kemudian ini lapangan, semua lapangan bola, bulu tangkis, basket, bola voli. Nah, kita melihat ini tafisnya. Ustadzaya, kali ini Ustadzaya berada di galeri Kiai Haji De Jawawi Imran, yang memang sastrawan atau pelukis nasional ya, yang biasa dipakai di dari kementerian-kementerian dan Presiden Republik Indonesia. Nah, saat ini saya ada di galeri. Ini adalah penghargaan. Ini tidak dipajang sama beliau, cuma disusun-susun gini ya. Ini penghargaan, kemudian ini lukis-lukisnya. Nah, ini ada pesanan Megawati. Pesanan PDIP. Nah, ini pesanan PDIP. Ini adalah lukisan beliau yang dipesan langsung PDIP. Nah, ini keterangannya. Oke. Nah, ini nama beliau. Nah, ini galeri beliau. Selain juga galeri lukisan, di sini juga banyak buku-buku. Nah, ini lagi nih. Nah, kemudian kemarin Erick Thohir juga ada mesan lukisan juga. Bukan ini Erick Thohir, museum. Museum ya, museum Bung Karno mesan lukisan dari beliau. Kemudian yang menerima Erick Thohir ya. Nah, ini adalah penghargaan tertinggi dari Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Ini juga ini penghargaannya banyak sekali. Ini yang tertinggi. Nah, ini adalah penghargaan tertinggi. Ini di Bangkok. Bangkok, Thailand ya. Ini kebetulan saya lagi bersama dengan beliau. Nah, ini beliau. Oh, enggak jelas. Nah, dari sini lihat bersama dengan Mursam. Kemudian ini adalah anak Mursam yang mondok di Pondok Pesantren Al-Amin Perenduan Sumenep Madura ya. Nah, dia baru masuk langsung dibawa sini. Nah, ini beliau. Nah, ini beliau ya. Kaum muslimin dan muslimat berbahagia. Luar biasa, memang beliau memang betul-betul ya. Ya, bukan hanya Indonesia yang mengenal, tapi sudah mendunia. Ya, karena tadi kita melihat juga dari Bangkok, Thailand.
Nah, begini. Nah, mungkin ini tempat beliau nih kalau lagi nyantai-nyantai nih. Setelah melukis itu yang paling besar. Oh, lukis. Lukisan terbesar. Lukisannya Nasirun, pelukis termahal. Yang melukis Nasirun namanya. Itu aktornya siapa? Yang dilukis itu? Maksudnya saya kan, mereka kan yang pelukis yang seenaknya itu. Pelukis seenaknya. Anloga nih, ini penghargaan. Ini yang ke-8. Oh, ini lagi penghargaannya banyak sekali, sastrawan. Oh, banyak. Banyak penghargaan beliau. Kalimantan Barat, Pontianak. Yang terhormat pengasuh Universitas Al-Amin Perempuan, yang kami hormati Rektor Universitas Al-Amin Perempuan, yang kami hormati Dekan Fakultas Dakwah dan Usul Din Dr. Haji Muhammad Fatah MA, yang kami hormati Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Usul Din Dr. Kamisyatul Mukarramah MA, yang kami hormati Narasumber Muhammad Damansuri SHI SHMPD, segenap Sivitas Akademika Universitas. Jumpa lagi dengan Ustaz Dayat. Kali ini Ustaz Dayat telah pulang dari Madura dan saat ini di Bandara Juanda Surabaya bersama Mosam.